Kehidupan butuh proses untuk menuju goals-nya. Seperti mendaki gunung, butuh proses untuk menuju puncaknya. Gunung Lawu, salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah, dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Kami tiba di Sekretariat Ngudi Lestari pukul 5 pagi. Setelah menyelesaikan pendaftaran, kami langsung memulai pendakian. Setelah melewati jalan yang cukup landai dan tidak terlalu menguras tenaga, akhirnya kami sampai di pos 1. Dan ternyata hari sudah terang. Selama perjalanan, kami disuguhi pemandangan yang indah. Dibalut dengan kabut yang tebal, di sela-sela perjalanan panjang, kami juga melewati 4 pos. Betapa banyak pelajaran yang dapat diambil. Seperti menuju puncak butuh proses panjang, jalan yang menguras tenaga, kabut yang tebal, hingga udara dingin yang menembus kulit. Ya, inilah kehidupan yang sebenarnya. Kita dituntut kuat menghadapi kenyataan hidup. Kami terus melangkahkan kaki. Ternyata, semakin kita naik, kabut semakin tebal, membuat jarak pandang terbatas. Namun itu semua tak menghalangi semangat kami menuju puncak. Akhirnya, kami sampai di puncak Gunung Lawu. Semua rasa capek terbayar sudah. Ingat, puncak bukan sebuah tujuan. Puncak adalah bonus. Tujuan kita selamat sampai pulang ke rumah. Ingat, sebuah perjalanan tak selamanya indah. Seperti halnya mendaki gunung, ada kalanya naik dan ada kalanya juga turun. Jadi, tergantung kita yang menyikapinya. Perjuangan yang sangat luar biasa, Bu. Gimana kesan?